Allah Azza wa Jalla mengibaratkan sedekah yang kita keluarkan itu dengan apa jemaah? Hutang. Allah Ta'ala mengatakan, "Man dhalladhi yuqridullaha qardhan hasana?" Siapakah di antara mereka yang mau memberikan kepada Allah pinjaman yang baik? Subhanallah. Sampai segitunya Allah Azza wa Jalla menghasung kita untuk bersedekah. Sampai segitunya Allah menghasung kita untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai infak yang kita keluarkan itu dibahasakan oleh Allah dengan utang. Yang artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau itu namanya utang, pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas apa yang membuat kita masih saja enggan untuk mengeluarkannya di jalan Allah? Apa yang membuat kita masih saja menunda-nunda untuk bersedekah dalam kondisi kita mampu untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla?